Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Rova Fangsuri. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau unboxing kembali. Ini saya mau unboxing lampu sorot dari Philips, atau mereknya Philips. Nah, ini barang baru datang dari Shopee. Langsung saja, mari kita buka. Ini saya ordernya 2 piece. Nah, ini dari pihak ekspedisinya tadi dilempar ke dalam. Semoga aja nggak penyok ya. Oke, langsung saja kita buka. Nah, ini untuk lampu Philips-nya 2 piece. Nah, ini lampu sorot. Jadi nempelnya di dinding. Jadi bagi teman-teman yang cari referensi untuk lampu sorot, bisa juga dipakai untuk lampu taman. Nah, ini saya ordernya 2 piece, untuk wattnya 20 watt. Ini untuk indoor bisa, untuk outdoor bisa. Dan ini ada pilihan warna cahayanya. Ada cool white, warm white, sama satunya apa ya? Netral kayaknya ini. Nah, ini kolornya yang cool white. Jadi saya pilihnya yang cool white dua-duanya. Oke, langsung saja kita buka. Nah, ini untuk barangnya. Jadi packagingnya tadi, terus depan, terus lampunya ada untuk ini ya, apa brosur atau apa itu, kertasnya nggak tahu. Nah, ini ada 3 kabel ground dan main plus. Nah, ini untuk lampunya seperti ini. ¥20 LED, ini speknya ya. Dan ini nanti yang ditanam atau di ini di skrup ke temboknya, tinggal ngarahin atau ini ya posisinya seperti apa maunya. Nah, ini untuk manual booknya, ini manual atau apa nggak tahu ya. Untuk bahannya ini dari apa ini, besi ya, jadi dia kokoh. Nah, ini untuk manual booknya. Penjelasannya seperti itu, saya nggak ngerti. Oke, langsung saja kita buka yang satunya. Nah, dapatnya sama ya. Jadi lampu, manual book, dibungkus plastik, dan ini bahannya sangat kokoh. Jadi tentunya sangat bagus, karena di online shop banyak sekali yang ini ya, jual lampu sorot, cuman mereknya nggak tahu merek apa ya. Dia harganya lebih murah. Kalau ini saya belinya 20 watt harga 170 sekian dari Philips. Kalau di Shopee ada yang murah. Cuman mereknya merek lain, bukan dari Philips. Oke, langsung saja kita sambung ya. Jadi kita mau tes, saya mau tes untuk lampunya nyala apa tidak. Cukup 2 aja yang kita sambung. Karena yang satu bisa dipakai, bisa juga nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Kita colokkan. Nah, ini dia udah nyala. Nah,
itu nyalanya terang 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 banget kalau di kalau di kamera nggak begitu kelihatan. Oke, yang satunya udah beres, tinggal satunya lagi. Udah, kita tes lagi. Nah, ini nyala dua-duanya. Jadi oke, nggak ada kendala di lampunya, mendarat dengan selamat. Lampu Philip sorot ya. Jadi ini referensi buat teman-teman, jika berminat untuk lampu Philip sorot bisa langsung aja beli. Bentuknya seperti ini. Oke, terima kasih.